Oh. Apakah istidrak? Istidrak itu kelebihan yang Tuhan bui tujuan dia nak menghina ke orang tu lagi. Tu panggil istidrak. Seperti orang agama lain. Tokca-tokca, paderi-paderi, orang duk sembah setan, duk puja setan, tu hewi kelebihan juga. Tokca-tokca boleh terbang, boleh gapo dia kebar. Ada tokca ada 200 tahun umur dia. Muda supaya umur 33 tahun. Nyo berlatih yoga, nyo pernafasan, ada boleh selai dari air seminggu tak mati-mati. Oh, bisa. Bisa apa? Istidraj. Tuhan nak suruh dia koyak lagi dengan kekufuran dia. Dengan sesak dia, dia nak suruh sedak lagi, nak suruh sedak. Modoh Tuhan nak suruh malaikat timbuk. Malaikat nak timbuk di dalam neraka. Tu panggil istidrak. Istidrak ni benda-benda pelik yang berlaku kepada orang-orang fasik. Orang-orang jahat, orang-orang kafir. Tujuan dia, bukan nak suruh dia kelebihan. Nak suruh Tuhan nak balas lagi modoh. Dia kata apa dia istidrak bagi orang awal. Oh, istidrak bagi orang awal ni kita tak tahu. Ambo tak ngaji agama boleh makan. Ambo tak semaya pun tahu kenapa anak pas sore-sore tu tak ada gambar dia tu. Istidrak tu orang awal lagu tu. Ambo ustaz kata wajib ngaji pada hang. Ambo tak ngaji nampak segar tu accident pun. Istidrak tu orang awal tu. Kena fikir kecil lagu tu. Takut ke istidrak gak. Kita ada buat dosa semacam tak dengar kata asim ngaji wak kerah gitu tak pernah accident waktu Allah istidrak malak nah Tuhan tak lebih tekok kita atas jalan apa istidrak tu bagi orang awal istidrak bagi penuntut ilmu semakin mengaji semakin jauh dengan Tuhan semakin mengaji semakin jauh dengan Nabi Muhammad semakin mengaji semakin apa biasa ulama-ulama semakin tak ada adab jalan tu istidrak ilmu kau banyak adab kau tak ada. Ngaji banyak pakai topi sudu. Ngaji banyak pakai ia lebih daripada orang jahil lagi. Allah beratlah kata. Ujian ni, ujian bagi penuntut ilmu. Kadang-kadang berlaku benda pelik. Ngaji, bodoh, bijak, pintar pula. Dapat anugerah-anugerah lagu ni. Tetapi tak tutup aurat. Rambut bersepah. Allah istidrak. Tuhewi ilmu pada dia patut dia rapat Tuhan. Kau jauh istidrak. Istidrak orang alim pula ilmu ha siapa orang menuntut ilmu ni jadi orang alim lah orang ada ilmu ni semakin banyak ilmu semakin rasa bongkak semakin rasa sombong semakin tak hormat kepada orang tua semakin tak hormat kepada orang alim dulu-dulu rasa dia paling alim sekali dia ulama ambo ulama juga ambo doktor lagi demo PhD ko sudah tak ada apalah istidrak orang alim bukan kita mengaji ni kena jadi resmi padi kau orang tua kata semakin berat padi tu semakin tunduk semakin tunduk tak rugi tak jadi jahil kalau kita tunduk kat orang apa kena sombong dulu kau jadi orang alim dok alim ni tidak bertambah dengan sombong bahkan kalau kita semakin rendah pula tu hakak diri kita Istidrak waliullah. Biasa waliullah ni Tuhan jaga. Kalau tidak Tuhan tak panggil dia waliullah. Waliullah ni dia akan boleh karamah saja. Kalau hok jadi sesak tu nampak kau sesak tu bukan waliullah. Sekalipun kita nampak dia khamak, maka dia dah jadi istidrak, dah jadi wali setan. Wali setan. Biasa orang hok sesak, hok mendakwa kesesatan ni biasa dia ada pelik juga tengok ayah ping tu. Apa dia ngaku dia Tuhan lah apa dia. Dia orang bisa juga tu. Dari sudut ilmu dia, dari sudut apa dia perbahasa ilmu hakikat dia bisa. Maka lama-lamanya tariknya ilmu dia bisa kau. Akhir sekali jadi istidrak. Wali tu bukan wali. Wali ni tu istidrak, tu karamah.